Jemaat Tuhan, bersama saya Stephanie. Tak terasa kita sudah menginjakan kaki di bulan Oktober. Sungguh Tuhan baik. Dari Sekolah Joy Kids, inilah Weekly News. Generasi ini perlu doa-doa dari kita. Kami mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama di Menara Doa setiap hari Senin jam 6 sore bersama dengan Bapak Gembala. Bagi peserta KOM, jangan lupa untuk hadir di hari yang sama, ada KOM 100 jam 6 sore di SD Joy Kids. Kulumum akan diadakan setiap hari Selasa. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat dalam Malta Jemaat. Segarkan jiwa dan roh kita dengan bersama hadir dalam House of Healing pada hari Rabu pada tanggal 9 Oktober jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Dani. Untuk Oma dan Opa, jangan lupa untuk hadir karena akan ada ibadah umat pada hari Kamis pada tanggal 10 Oktober yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Meliana Tandani pada pukul 10 pagi. Dan di hari yang sama juga akan diadakan pertemuan Imam Musik 2-in-1 pada pukul 6 sore kepada seluruh Imam Musik dan berdoa diharapkan untuk hadir. Telah lahir seorang anak bernama Alvin Lukenway Kaunang, anak ketiga, putra kedua dari Bapak Martin Kaunang dan Ibu Tirsa Grace Lasmana. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Demikianlah Wikinis minggu ini. Sama saya Stephanie dan kru yang bertugas dari Sekolah Joy Kids pamit undur diri. Happy Sunday and Salam Revival!